Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Green Hook Sehat Alami. Channel yang menyajikan informasi seputar tumbuhan herbal dan obat-obatan tradisional. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat ramuan untuk menghilangkan bau badan Anda. Namun sebelum kita lanjutkan, kembali saya ingatkan, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi seputar tumbuhan herbal dan obat-obatan tradisional. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke semua media sosial dalam rangka berbagi kebaikan kepada banyak orang. Dan bagi Anda yang penasaran bagaimana cara pembuatannya, silakan simak video ini sampai habis agar Anda tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita persiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama-tama kita persiapkan 1 buah jeruk lemon. Kemudian kita persiapkan untuk bahan selanjutnya yaitu baking soda atau soda kue. Nanti kita hanya pergunakan sedikit saja ya, hanya 1 sendok makan saja. Untuk cara pembuatannya sangat mudah sekali. Yang pertama-tama kita belah menjadi 2 bagian jeruk lemon tersebut. Kemudian perah airnya ke dalam wadah berupa piring kecil ataupun mangkok. Seperti ini ya air perahan dari jeruk lemon tadi. Lalu tambahkan dengan 1 sendok baking soda. Kemudian diaduk sampai rata air perasan jeruk lemon dengan campuran baking soda tadi. Jadi sampai berbusa seperti ini bentuknya ya. Dan sekarang ramuan penghilang bau badan secara alami sudah siap. Adapun untuk cara pemakaiannya, silakan oleskan campuran tersebut pada bagian ketiak Anda. Kemudian diamkan sampai kira-kira selama 20 menit. Dan setelah itu bersihkan dengan air bersih. Lakukan cara tersebut setiap hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal hingga bau badan Anda yang mengganggu dapat dihilangkan. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk tonton video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.